Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Beliau bukan hanya berdakwah kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak hanya dari kalangan manusia, karena berdakwah juga di kalangan jin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat dari kalangan itu? Siapa sajakah mereka yang jadi sahabat Nabi dari kalangan jin? Bagaimana jin beriman ikut menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Ishabah memberikan pengertian mengenai siapa itu sahabat. Beliau berkata, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati berada di atas Islam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak hanya kepada manusia, tapi juga jin. Serombongan jin pernah bertemu dan mendengar dakwah Nabi. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Ingatlah ketika aku hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 29. Apakah ada sahabat dari kalangan jin? Telah dikatakan sebelumnya bahwa sahabat adalah yang beriman dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Hazim memberikan pendapat bahwa sahabat Nabi SAW tak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari jin. Allah telah tegaskan bahwa ada beberapa jin yang beriman dan mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, sehingga mereka juga sahabat dan orang-orang pilihan. Ibnu Hajar juga memiliki pendapat yang sama. Dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, adapun jin, maka pendapat yang kuat, mereka masuk dalam golongan sahabat. Sebab telah pasti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka pula. Mereka juga kaum yang dibebani kewajiban atau mukallaf. Di antara mereka ada yang bermaksiat, ada pula golongan yang taat. Maka siapa mengetahui nama mereka, tidak sepantasnya dia ragu untuk menyebutkan nama mereka tersebut dalam jajaran para sahabat. Siapa sajakah sahabat Nabi dari kalangan jin? Saat masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada sekelompok jin. Mereka pun akhirnya masuk Islam setelah itu. Mereka juga mengajarkan dan menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah golongan jin pertama yang masuk Islam. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa mereka berjumlah 7 orang. Imam Mujahid menyebutkan bahwa mereka bernama Hassah, Massah, Munasisyah, Syahhir, Masyir, Arad, An-Niyan, dan Ahqab. Ada perbedaan pendapat mengenai nama mereka. Hamzah bin Utbah bin Abi Lahab berpendapat bahwa mereka bernama Hassah, Massah, Syahhir, Masyir, Afqad, Arad, dan Anyal. Bagaimana jin mengajak beriman? Jin yang beriman ternyata tak hanya berdakwah di kalangannya saja. Mereka juga mengajak manusia untuk percaya dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah dirasakan oleh seorang sahabat bernama Sawad bin Qarib. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, terdapat kisah Sawad bin Qarib yang masuk Islam karena nasihat seorang jin. Sawad adalah seorang pedagang yang melanglang buana. Ia biasa berdagang sampai di luar Jazirah Arab. Dalam mimpinya, ia didatangi jin. Jin itu berkata, "Bangunlah kamu. Sadari dan pahamilah bila memang kamu berakal. Sungguh, seorang rasul telah diutus dari kalangan keluarga Lu'ai bin Golib." Jin itu pun kemudian melanjutkan dengan bersyair, "Aku merasa kagum kepada jin dengan kepekaannya yang sangat halus. Ia ingin pergi ke Mekah demi menemukan petunjuk. Beranjaklah, ia menuju manusia pilihan dari Bani Hashim. Lihatlah, engkau akan langsung mengenalinya." Sawad pun diminta oleh jin untuk menemui utusan Allah Subhanahu wa taala yang tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, muncullah tekad Sawad untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah.
saat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berkata, "Wahai utusan Allah, dengarkanlah persaksianku bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sungguh engkau adalah utusan yang terakhir. Engkau merupakan pengantar menuju Allah, wahai orang yang paling mulia lagi baik. Karena itu, tuntunlah kami dengan syariat yang diturunkannya kepadamu, wahai utusan yang terbaik. Kuharap engkau akan memberikan syafaat kepadaku pada hari yang tiada pertolongan selain syafaatmu." Sawat menyebut jin yang datang kepadanya sebagai penasihat. Setelah masuk Islam, jin itu sudah tidak datang menemui Sawat. Sawat memberikan kesaksian bahwa, "Sejak aku terbiasa membaca Al-Quran, maka jin itu tidak akan lagi mendatangiku. Sungguh, Al-Quran merupakan pengganti yang paling baik daripada jin atau apapun." Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai ada atau tidaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan jin. Pengertian tentang siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah menegaskan bahwa jin yang beriman dan bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin yang beriman itu pun mengajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongannya. Namun tak hanya itu, manusia juga diajaknya beriman. Alhasil, Sawat bin Qarib menjadi beriman karena nasihat dari jin tersebut. Jadi bukan hanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jin juga diperintahkan untuk beriman. Pengakuan iman jin terdapat dalam Al-Qur'an. Katakanlah, "Hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Al-Qur'an, Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.